Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kolek Handicraft. Kali ini kita akan memanfaatkan toples bekas kayak gini. Ini untuk toplesnya kita cuci dulu, kemudian kita tutup dengan kain flanel bagian atasnya. Untuk caranya simak di video ya. Setelah selesai kita tutup, ini aku mau bikin hiasannya aku bikin replika kue-kue lebaran aja. Untuk cara-caranya simak lagi di video. Thank you.
selesai semua untuk hiasannya, kemudian kita tempelkan pada bagian atas yang tadi. Tapi sebelumnya aku kasih hiasan dulu. Ini aku kasih renda biar tambah manis aja. Ini toplesnya aku kasih mutiara juga pada sampingnya. Untuk selanjutnya kita tata kue-kuenya. Ini setelah dihias, kita tata kue-kuenya yang tadi di atasnya sesuai dengan keinginan kita. Dan ini udah selesai. Untuk kalian sudah tonton dan subscribe channel kami, terima kasih banyak ya. Untuk yang belum, dukung kami selalu dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.